Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya bersama saya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas cara mengatasi efek TikTok yang tidak didukung oleh perangkat ini. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin tidak bisa menggunakan efek terbaru di aplikasi TikTok ya. Jadi di sini kita juga harus melakukan pembaruan untuk HP Android kita. Nah, di sini kita masuk saja ke dalam TikTok-nya seperti ini. Kemudian teman-teman bisa cek ya. Jadi di bagian tanda plus, kita klik di bagian tanda plus. Nah, di sini ada berbagai efek yang bisa kita dapatkan ataupun bisa kita pakai. Oke, nah tetapi ketika kita ingin pakai ya, ada versi efek yang mungkin tidak didukung oleh perangkat kita ataupun perangkat kita tidak kompatibel, teman-teman ya. Nah, jadi untuk cara mengatasinya buat teman-teman semua. Nah, jadi langkah yang pertama, teman-teman silahkan keluar terlebih dahulu dari aplikasi TikTok. Kemudian teman-teman tinggal masuk saja ke dalam pengaturan. Jika untuk versi Android-nya tidak mendukung untuk efek di dalam aplikasi dari TikTok, untuk langkah yang pertama langsung saja masuk ke dalam pembaruan perangkat lunak ya. Untuk di pengaturan dari HP-nya kita klik saja seperti ini. Oke, jadi untuk mengatasi agar efek TikTok bisa kita gunakan ya untuk yang versi perangkat tidak didukung, kita harus memperbarui pembaruan perangkat lunak di HP Android kita. Caranya, teman-teman tinggal masuk saja ke pengaturan, kemudian teman-teman tinggal klik saja di bagian pembaruan perangkat lunak ya, seperti ini. Oke, jadi di sini ada versi Android. Jadi di mana untuk HP kita akan memiliki versi pembaruan sistem ya, di mana kita juga bisa memperbarui versi Android kita agar lebih baik dan bisa menggunakan efek terbaru untuk di aplikasi-aplikasi yang lain ya. Oke, jadi teman-teman silakan untuk langkah yang pertama, silakan pembaruan untuk perangkat lunaknya ataupun pembaruan sistemnya. Silakan teman-teman bisa klik saya di bagian unduh sekarang ya. Jadi di sini tentang pembaruan dari ponsel kita. Jadi teman-teman bisa diperbarui saja. Kemudian setelah teman-teman perbarui, teman-teman juga bisa dicek untuk filter ataupun efek yang ingin kita coba di aplikasi TikTok. Nah, itu untuk trik yang pertama. Kemudian trik yang kedua, teman-teman tinggal masuk saja ke Play Store, kemudian teman-teman tinggal klik saja di bagian profil di sebelah kanan atas. Nah, di sini tinggal kita klik saja di bagian menu setelan. Oke, jadi teman-teman juga bisa klik saja di bagian menu tentang ya. Jadi jika aplikasi yang kita gunakan tidak kompatibel ataupun sebuah efeknya, kita bisa perbarui untuk versi Play Store-nya ke versi yang terbaru. Caranya, teman-teman tinggal klik saya di bagian update Play Store seperti ini. Jadi di sini kita tenang saja, otomatis untuk Play Store kita sudah di versi yang terbaru. Sehingga kita juga untuk HP kita akan mendukung untuk efek-efek ataupun aplikasi yang akan kita gunakan, termasuk dari efek TikTok ya. Nah, oke. Jadi cukup seperti itu saja untuk cara mengatasi perangkat tidak didukung ya ketika kita ingin menggunakan efek di dalam aplikasi dari TikTok ini. Selain kita harus memperbarui sistem dari perangkat lunak di HP kita, kemudian kita juga harus memperbarui Play Store kita di versi yang terbaru, teman-teman ya. Oke, jadi cukup seperti itu saja. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Nah, oke, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.